Pemirsa, Jamaah Langgar Al-Hidayah Gangsi Dombulyo 1 Banjarmasin memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW secara sederhana dengan menghadirkan penceramah Habib Mustafa bin Soleh Al-Hadar. Diawali dengan Maulid Habsyi yang dibawakan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW berlangsung secara khidmat dan khusyuk oleh Jamaah Langgar Al-Hidayah di Jalan Yosudarso, Gang Sidomulyo 1 Banjarmasin. Peringatan Isra Miraj kali ini terselenggara berkat kolaborasi antara jamaah laki-laki dan perempuan yang dihadiri dengan antusias oleh warga sekitar serta menghadirkan penceramah Habib Mustafa bin Soleh Al-Hadar. Peringatan Isra Miraj merupakan peringatan yang melekat dengan kerisalahan Nabi Muhammad SAW berupa diperjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi dari Masjidil Haram di Mekah menuju Baitul Maqdis hingga menaikannya ke Sidratul Muntaha, tempat pertemuan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen pertemuan itu menjadi kebahagiaan bagi Rasulullah SAW dan menjadi penanda diturunkannya perintah sholat lima waktu. Dalam ceramahnya, Habib Mustafa bin Soleh Al-Haddad berpesan, jika ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, hendaknya untuk selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, kalau kita ketemu dengan artis, kita ketemu dengan pejabat, kita ketemu dengan presiden, misalnya, wah, senangnya kita luar biasa. Ini Rasulullah mendapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, adalah bahagia. Makanya kenapa kita jadi manusia ini, saya alhamdulillah, syukur, cukup dah. Tapi syukur, wah luar biasa dong. Daripada hidup suki, tapi kita pernah syukur. Diberi rezeki banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sementara itu, panitia pelaksana berharap lewat peringatan Isra Miraj ini, warga Gang Sidomulyo 1 Banjarmasin bisa lebih meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mendatangkan Habib Mustafa ini, selama ini kita belum mendatangkan Habib di usul ini, harapan kita dengan mendatangkan Habib ini bisa meningkatkan iman dan takwa, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa bergabung antara nih apa laki-laki dan perempuan, dan keadaan yang ini yang kompak sekali ini mengharapkan semua bisa terlaksana, nanti kedepannya bisa baik lagi itu Pak, yang kekurangan itu. Alhamdulillah. Pada malam hari ini peringatan Isra Miraj digabung acara bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini karena untuk meningkatkan silaturahmi di antara seluruh warga Sidomulyo RT 23, 22 dan sekitarnya. Maka pelaksanaan digabung tujuannya adalah untuk lebih memeriahkan peringatan Isra Miraj pada tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan setelah melihat hasil peringatan pada malam hari ini, insya Allah di tahun kedepannya kami selaku panitia akan berusaha sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan supaya bisa lebih maju, bisa lebih terjalin kerjasama dan terjalin silaturahmi antara bapak-bapak dan ibu-ibu, juga seluruh pengurus Langgar Al-Hidayah. Kedepannya diharapkan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW yang menjadi agenda rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh pengurus Langgar Al-Hidayah, Gang Sidomulyo 1 ini bisa lebih semarak dan meningkatkan tali silaturahmi antar warga. Erwin Yudanuari, Banjar TV.